tahan, sabar ya. Sakit enggak? Iya. Aduh. Bermula saat menemani sang ibu berobat, Indah Lestari berkenalan dengan Sugiyarto, seorang terapi pijat di Desa Brati, Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah. Oh ya, gimana keadaan ibu? Ibunya enggak apa-apa. Cuman kelelahan, butuh istirahat. Oh, syukurlah kalau gitu. Ini bu, ibu saya kasih obat, nanti diminum ya. Setelah minum obat ini pasti ibu lebih enak. Makasih banyak ya. Sugiyarto terpesona akan paras cantik Indah. Sesekali Sugiyarto curi-curi pandang kepada Indah. Cantik banget. Makasih. Dari awal sih aku suka sama kamu. Sugiyarto yang sudah beristri dan Indah yang sudah bersuami bermain api. Mas, kamu udah pulang? Tak ada bara kalau tak ada api. Dwi yang baru pulang dari Jambi memergoki Indah dan Sugiyarto berduaan di warung kopi. Maka murkalah sang suami. Enak ya, berdua mesra-mesraan. Jadi selama aku pergi ke Jambi, kamu ngelakuin ini ke aku? Mas, dengerin aku dulu. Dengerin penjelasan aku dulu. Kamu jangan marah-marah dulu, Mas. Dia itu cuma pelanggan aku di warung kopi. Aku juga gak ada hubungan apa-apa sama dia. Alah! Bohong! Mas! Mas! Hubungan suami istri perlahan retak.
Pasca memergoki Indah bersama seorang lelaki, hubungan Dwi dan istrinya tidak harmonis lagi. Dwi merasa tak dihargai. Aku mau tanya sama kamu. Siapa laki-laki yang di warung itu? Jujur aja sama aku. Apa hubungan kamu sama dia? Kan aku udah berapa kali sih Mas ngasih tahu sama kamu? Dia itu cuma pelanggan kopi aku. Dan aku juga gak ada hubungan apa-apa sama dia. Alah, aku gak percaya sama kamu. Pelanggan-pelanggan mesra kayak gitu. Ya udah, kalau kamu gak percaya sama aku, mendingan kita pisah aja Mas. Oke, kalau itu mau kamu, aku bakal pergi dari sini. Ya udah, silakan. Keputusan Dwi untuk berpisah tidak membuat Indah resah. Setelah Dwi memilih berpisah, akankah Indah memenuhi permintaan Sugiyarto untuk menjadi istri yang sah? Tetaplah diwaspada setelah jeda. Eh, Sugiyarto, kurang ajar ya sampean. Sini kamu sih. Aku kan pulang, nggak pulang-pulang. Ini sebenarnya masih sayang sih. Bulan berlalu, Dwi dan Indah yang sudah berpisah ternyata kembali bertemu. Sugiyarto yang tidak sengaja melihat keduanya menyimpan tanya. Mengapa Indah masih berhubungan dengan suaminya? Indah? Jaga diri. Ngapain ya. Dia ketemu Dwi? Iya Mas, pokoknya aku katanya janji. Katanya sudah aku berpisah. Iya, nanti ketemu lagi. Bener ya? Janji. Gak bisa dibiarkan. Ya. Sugiyarto yang tersulut amarah tebar ancaman kepada Indah. Mas. Hei Indah, katanya kamu sudah pisah sama suami kamu. Tapi kamu kenapa masih menemui dia? Mas, aku beneran udah pisah sama Mas Dwi. Aku ketemu sama dia karena aku cuma nagih utangnya aja udah. Alasan aja kamu. Jangan-jangan kamu manfaatin uang aku ya. Awas kamu, aku bisa bunuh kamu. Ingat itu. Apa Mas? Kamu mau bunuh aku? Mas, jangan, aku mohon Mas. Aku mohon sama kamu, jangan. Tak hanya mengancam, Sugiyarto bertindak kasar kepada Indah. Ketika Indah terpojok oleh ancaman dan penganiayaan Sugiyarto, lalu ia mengadu kepada Dwi, suaminya yang kini sudah pisah ranjang. Dwi ternyata masih sayang kepada Indah. Ia marah dengan perlakuan Sugiyarto. Iya Mas. Aku dipukulin sama Mas Sugiyarto. Aku juga diancam kalau dia bakal ngebunuh aku Mas. Aku takut, Mas. Kurang ajar! Berani-beraninya dia mukul kamu. Ya, kamu tenang. Biar aku urus laki-laki itu. Dia emang harus dikasih pelajaran. Di pertengahan malam, Sugiyarto tampak gelisah. Ia tidak bisa bertemu dengan Indah. Pesan singkat maupun telepon, tak ada jawaban Indah. Dari Indah. Mas sudah di jalan ya. Mas mau ketemu kamu dan jemput kamu. Gak mau ah Mas. Aku takut. Aku gak mau dijemput. Aku takut kamu mukulin aku lagi. Kalau kamu gak mau ikut, aku bunuh kalian semua. Kembali mendapat ancaman, Indah makin dihantam gelisah. Sang ibu meminta Indah untuk mengabarkannya kepada Dwi.
Dah, kamu gak usah panik kayak gitu. Sekarang kamu telpon Dwi, suami kamu. Dia itu pasti mau bantuin kamu. Dia masih sayang banget sama kamu. Buruan telpon. Keburu Sugiyarto datang. Iya, Bu. Tapi kan masalahnya aku sama Mas Dwi itu udah pisah. Aduh, udah gak apa-apa. Buruan telpon. Iya, udah deh aku coba. Dwi Sulistyo yang belum bercerai namun sudah pisah ranjang dengan Indah memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya. Dwi sesungguhnya masih mengharap rujuk dengan Indah. Ya, halo. Halo. Ini aku. Ada apa? Kamu digangguin lagi ya sama Sugiyarto? Iya, Mas. Aku takut, Mas. Dia ngancem-ngancem aku lagi. Dan sekarang, dia juga udah arah jalan ke sini mau jemput aku di rumah, Mas. Kurang ajar. Yus, kamu tunggu aja di rumahnya. Kamu yang tenang. Nanti kalau dia datang, biar aku yang hadapi, oke? Okay? Iya, Mas. Buruan ya, Mas. Aku takut banget, Mas. Iya. Aku jalan ke rumah. Mana apa tapi? Telepon dari Indah membuatnya gusar. Indah dalam bayang-bayang ancaman. Jantung Dwi berdegup kencang menahan emosi. Ia harus menyelamatkan jiwa sang istri. Indah tak ingin berada di dalam rumah ketika Sugiyarto datang. Ia tak ingin menjadi bulan-bulanan kemarahan Sugiyarto. Halo, Mas. Mas di mana? Aku sudah dekat. Loh, kok kamu? Kamu kira suamimu ya? Di pinggir jalan yang tak jauh dari rumahnya, Indah menanti kedatangan Dwi Sulistyo. Bohong. Gak tahu diri kamu. Selama ini aku sudah bantuin kamu. Bayar utang koperasi, makan, semuanya. Tunggu aku datang ke sana. Tak bunuh kalian semua. Eh, pengecut. Kalau sampean berani, samperin aku sekarang. Mana nyali kamu? Eh, Dwi. Kamu nantangin aku, ha? Jangan tanya soal nyali. Kita duel sampai mati juga berani. Kamu tuh banyak omong. Gak usah banyak omong. Samperin aku sekarang. Eh, Dwi. Kalau kamu laki-laki, aku kita duel sampai mati. Oke. Aku bakal samperin kamu sekarang ya. Kamu jangan kabur. Awas, aku sana. Mas. Kamu sana. Ayo. Demi harga diri dan juga istri, Dwi Sulistyo siap bertarung menghadapi Sugiyarto. Mas, hati-hati, Mas. Sementara Indah bingung dengan situasi yang ada. Ia tak ingin berlarut berada di antara dua pria. Di pinggir jalan raya, tepatnya di depan sebuah sekolah, dua sosok lelaki yang memiliki nyali akan bertarung sampai mati demi merebutkan seorang wanita pujaan hati. Dwi tak lama kemudian tiba di lokasi. Keduanya sudah di atas batas emosi. Dan inilah yang terjadi. Dwi yang kesetanan, babi buta menyerang Sugiyarto berkali-kali. Halo. Mas. Udah mas. Mau mati sampean. Gak usah sini. Ini urusan pribadi. Pergi sana. Rasain kamu. Tunai sudah adu nyali dua lelaki. Sugiyarto terkapar. Dwi memutuskan melarikan diri meninggalkan lokasi. Lalu kemanakah Dwi Sulistyo melarikan diri? Terus saksikan Waspada akan kembali setelah jeda.
Saudara Dwi. Kenapa, Pak? Anak kami ditangkap. Saya salah apa? Hingga Jumat pagi, Dwi Sulistyo masih buron dicari oleh polisi. Sementara tim gabungan Polsek Gabus dibantu Polres Pati terus mengejar terduga pelaku sampai ke Jalan Raya Sukolilo Purwodadi. Berkat polisi, ruang gerak Dwi dibatasi. Posisinya pun akhirnya diketahui. Dwi tidak bisa bergerak lagi. Langkahnya terhenti ketika ia disergap polisi. Usai melakukan aksi, Dwi Sulistyo menjelaskan kronologi peristiwa yang terjadi kepada polisi. Ya, silakan duduk. Polisi akhirnya mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Sugiyarto alias Dul Senen yang mayatnya ditemukan di depan SMPN 1 Gabus, Kabupaten Pati pada 19 Oktober 2018 lalu. Pelakunya adalah Dwi Sulistyo alias Beruk, warga Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pelaku diringkus 6 jam setelah kejadian di rumah temannya di daerah Sukolilo, Kabupaten Pati. Pada tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 23 sampai 24, terjadi tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, atau dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Adapun TKP-nya adalah di depan SMP 1 Gabus, Kecamatan Gabus. Kemudian kronologisnya, jadi kasus ini latar belakangi oleh cemburu atau cinta segitiga antara istri tersangka dan korban. Berdasarkan keterangan pelaku, pembunuhan itu dilatar belakangi adanya jalinan asmara antara Sugiyarto dan Indah Lestari yang tak lain adalah istri pelaku. Setelah menjalani 11 kali persidangan dan mendatangkan 13 orang saksi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati membacakan putusan vonis terdakwa Dwi Sulistyo yang divonis 15 tahun penjara.